Assalamualaikum, apa khabar? Semoga semuanya sihat-sihat saja. Okey, ini menu saya hari ini. Roti bakar bertelur. Yang saya bakar di dalam air fryer. Mari tengok macam mana cara saya menyediakannya. Jom. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 4 keping roti putih, dibuang kulit luarnya, dipotong kube kecil-kecil, 3 biji telur, setengah sudu cili kisar, setengah cawan santan, sausage yang telah direbus terlebih dahulu kemudian diiris bulat-bulat begini, bawang merah yang dicincang halus, cili hijau dicincang halus, cili merah pun dicincang. Kita gunakan serbuk lada hitam, sos ikan dan bekas untuk membakarnya. Kita akan gunakan air fryer ya puan-puan. Okey, ini dia bahan-bahannya. Jom kita masak. Mula-mula kita gunakan satu mangkuk yang lebih besar. Masukkan ketiga-tiga telur tadi. Kukus sedikit untuk menghancurkan kuning dan putihnya. Masukkan cili, cili kering yang dikisar. Okey, kacau, aduk dulu, bagi dia bercampur rata. Masukkan bawang merah, cili hijau, cili merah dan sosis yang telah direbus. Baur kesemuanya rata-rata. Kemudian masukkan santan. Agak-agak ni ya perempuan. Serbuk lada, kacau lagi dan sekali kita masukkan sos ikan. Sos ikan memberi perisa rasa masin kepada bancuhan telur kita ni ya. Oleskan sedikit minyak pada mangkuk aluminium ni. Supaya kita nanti tidak melekat. Okey, seterusnya masukkan kepingan roti tadi di dalam bekas aluminium ni. Saya dapat 6 ya, tapi nanti dimasak 2 kali ni. Kemudian ambillah bancuhan telur yang telah kita buat tadi, masukkan ke dalam setiap bekas aluminium tu. Pastikan roti-roti itu menyerap adunan telur yang kita bancuh tadi ya. Tekan-tekan sikit.
sediakan dalam 5 minit untuk memberi masa telur pula roti itu menyerap telur-telur yang telah kita kukus tadi. Okey, sekarang kita nak bakar. Baiklah, dah siap dah masakan kita ni rupanya. Ha, inilah dia resipi saya hari ini. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.